Papa liar, mana beli 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 liar. Lagi di channel Pos Rugram, kita lihat kita sudah kedatangan tamu, yaitu adalah truk lagi. Truk apa ya? Coba kita lihat, ada di belakang saya, tepatnya di samping kiri. Aduh, jatuh. Sekarang kita sudah pernah bersama kenek truknya atau supir truk. Ini adalah pemilik truk. Mari kita tanyakan sesuatu. Pak, kira-kira ini truk bekas truk atau truknya masih baru langsung dimodif, Pak? Untuk truk ini kita habis bekas kecelakaan ya. Jadi kita modif mantulah pokoknya. Gitu. Nah, untuk apa sih, Pak? Yang dimodif apa saja, Pak? Ada bemper. Lalu perbaikan apa sih namanya? Kayak bensin, terus lebor dicacat semua dan sebagian diganti untuk seperti kontainer gitu, pokoknya di modifnya. Dan satu lagi yaitu adalah bagian topinya. Oh gitu, Pak, keren sekali nih mobil-mobilnya, sangat keren. Bahkan bagian belakangnya sangat keren. Super keren. Nah, saya mau nanya lagi, Pak, kira-kira untuk lama proses pembuatannya berapa hari, Pak? Untuk lama proses pembuatan truk ini, maksudnya modif truk ini, kira-kira seminggu. Oh, seminggu. Berapa biayanya, Pak? Untuk biayanya sekitar 200 lah, 200 juta lebih. Aduh. Oh, gitu, Pak. Wah, mantap lah. Jadi itu informasi tentang truk-truknya, teman-teman. Wah, mantap sekali ya truk-truknya. She ran away in her sleep, dreamed of power.